Selamat datang kembali di Padepokan 1107. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang konversi ASCII, ASCII ke biner dan implementasinya pada bahasa pemrograman. Kita buka slide-nya dulu. Nah, kita mulai masuk ke slide-nya. Sekilas tentang kode ASCII. Jadi ini judulnya kode ASCII. Jadi nanti dalam materi hari kali ini, sesi ini, kita akan membahas tentang apa sih itu ASCII. Terus bagaimana konversinya dari data terus ASCII tersebut menuju ke heksadesimal dan data biner. Nah, ASCII itu sebenarnya kode untuk mengkodekan huruf. Nanti kita bahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Nah, kita mulai dulu apa sih itu ASCII. Nah, kalau dilihat dari fungsinya, ASCII banyak digunakan untuk mengkodekan teks dalam bentuk digital. Digital itu biasanya dikenal dengan angka 0 dan 1 ya. Jadi nanti kaitannya di sini ke arah binary. Di binary kita pasti ketemu dengan apa yang dinamakan dengan bit. Mungkin kalau nggak salah singkatannya adalah binary digit. Dimana binary berarti bit itu apa ya? Kalau nggak salah dua simbol atau dua kode, yaitu 0 dan 1. Itu untuk data digital. Mengapa? Oleh karena itu mengapa kalau di data digital sering digambarkan dengan yang angkanya 0 dan 1. Nah, terus apa sih fungsinya data digital itu? Nah, data digital atau data biner itu banyak digunakan di dalam dunia digital. Baik dalam telekomunikasi digital ataupun di sisi komputasinya. Jadi penyimpanannya di memori nanti, data-data digital itu seperti apa. Nah, di situ ada NV storage. NV itu kalau nggak salah non-volatile, jadi yang tidak mudah menguap storage-nya. Jadi kayak flash disk atau hard disk, datanya disimpan ke sana. Nah, itu kaitannya kenapa sih kita mulai dengan teks, karena teks adalah data yang paling sederhana dan banyak ditemukan di komputer. Kemudian angka 0 dan 1-nya banyak ditemukan di dunia digital. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan ASCII? Kalau bacanya apa itu ya? Kalau nggak salah ASCII. Yang merupakan singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Jadi kode standar apa ya, Amerika untuk pertukaran informasi. Pertukaran informasi ya salah satunya untuk telekomunikasi. Jadi di sini adalah suatu karakter encoding atau pengkodean karakter untuk komunikasi elektronik secara standar. Jadi kalau zaman dulu mungkin apa ya, teksnya masih, waktu kecepatan internet masih rendah, hanya untuk kirim terima data berupa teks. Nah, sekarang mungkin sudah bisa mengirimkan data multimedia ya, seperti suara, video dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah, ini tabel ASCII-nya. Mungkin kalau ini kurang begitu jelas, kita geser ke slide berikutnya. Nah, ini data karakter ASCII-nya. Di sini ada B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1. Di mana ini adalah urutan data binernya. Nah, ini untuk mengkodekan apa ya? Judul kolomnya. Jadi di sini dimulai dari 000, 001 sampai 111. Nah, ini terus yang kedua ini 3 bit. Terus yang ini ada 4 bit. Ini 4 bit belakang ya. Ini depannya. Ini belakangnya.
Seperti misalnya di sini huruf A itu biasanya kodenya adalah pada heksadesimalnya adalah 41 heksa. Di mana 4 ada 4 dan 1. Kalau di desimal mungkin ini puluhan ya. Kalau heksadesimal ini angka besarnya, ini angka kecilnya, jadi 4-nya kalau dibinarkan jadi 100. Angka satunya jadi 001. Itu huruf A, itu kode binernya. Kalau dalam 7 bit adalah 100 dan berapa ini? 001. Nah, begitu juga B. Kalau dalam ASCII ini diurutkan ya. A 41, B 42, C 43 dan seterusnya. Jadi huruf kecil dimulai dari 6, bilangan besarnya heksadesimal angka 6 dan kecilnya 1 sampai seterusnya. Nah, ini di bawah ada kode-kode ini sebenarnya untuk apa ya? Kontrol, karakter kontrol. Jadi kayak seperti zaman dulu digunakan di printer. Jadi misalnya ini ada CR ya. Biasanya yang terkenal CR. CR itu adalah karakter untuk enter. Kalau enggak salah carriage return, jadi untuk enter pindah baris. Nah, terus untuk selanjutnya mungkin kita akan mencoba nanti bagaimana membuat mengkonversi dari karakter ASCII ini ke data-data biner. Oh ya, ini sebelum kelupaan, ini tadi juga ada angka-angka itu digedorkan dengan kepala 3. Belakangnya baru berupa angkanya. Tanda baca juga nanti bisa dicek tanda baca itu mulai kodenya berapa sampai berapa. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi di pada saat masuk di pemrograman. Nah, berikutnya kita bahas dulu tentang heksadesimal. Nah, heksadesimal ini banyak digunakan di dunia komputasi juga. Karena heksadesimal ini dapat mempermudah untuk membaca data binernya seperti ini tadi ya. Ini kan binernya, kalau binernya panjang, tapi kalau dikodekan desimal atau heksadesimal kan 0 sampai 7. Kalau heksadesimal ya kodenya 0 sampai 15, jadi 000 sampai 111. Kita lanjutkan lagi. Nah, untuk karakter heksadesimal karena lebih dari 10, maka nanti ada 6 kode tambahan. Jadi huruf A sampai F ini untuk memberikan kode data heksadesimal yang nilainya 10 sampai 15. Nah, kalau desimal simbolnya 10, heksadesimal ada 16 simbol. Makanya namanya heksa itu 6 ya, desimal 10. Artinya 16 atau base 16. Bilangan basis 16. Atau seringkali mungkin disebut hex. Nah, mungkin kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tadi mengapa perlu heksadesimal. Nah, ini kalau di ini sumbernya Wikipedia, heksadesimal numeras atau nomor heksadesimal ya, banyak digunakan pada sistem komputer. Pada programmer dan desainer sistem komputer karena dapat memudahkan manusia untuk membaca data biner. Nah, setiap heksadesimal menunjukkan 4 bit atau binary digit yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Nah, ini di sini kalau di komputer itu pasti sering dikenal dengan byte atau 8 bit. Nah, satu byte itu berarti kalau 8 bit kalau dipecah jadi heksadesimal ada 2 bilangan desimal yang nilainya tinggi dan nilainya rendah. Jadi mulai 00 di sini ada 00 bilangan pertama dan 00 bilangan kedua. Nah, ini kalau dikelompokkan per 4 bit akhirnya jadi 00 sampai
FF. Nah, ini sekilas tentang heksadesimal, jadi nanti untuk mempermudah atau sebagai jembatan antara bilangan biner dan bilangan yang dapat mudah dimengerti manusia. Nah, ini contohnya. Tadi kan fungsinya untuk mengkelompokkan per 4 bit. Ada 16 kode, jadi misalnya 000 ini dalam binernya dan ini dalam kode heksanya. Jadi misalnya 35 heksa dikodekan 3-nya kodenya 11, 5-nya 101. Jadi 35 heksa. Begitu juga 9A, 9 itu ini kan tertingginya ini apa? 8 plus 1 jadi 9 ditambah 8 plus 2 jadinya 10, 9 plus 10 sehingga kalau heksadesimalnya jadi 9AH. Nah, ini kalau angka 7 kodenya 111 dan 1111 yang 4 bit jadinya 7FH. Nah, mungkin ini sekilas untuk heksadesimal. Nah, ini kalau kita masuk ke data yang disimpan oleh komputer, bagaimana sih bentuk heksadesimal? Nah, kita dapat menggunakan ini software debug kalau menggunakan Microsoft Windows atau DOS. Nah, di sini masuk ke command prompt, masuk debug. Debug ini program untuk mencari bug ya, mencari kutu. Nah, ini alamat memorinya biasanya mulai dari 100 karena dulu dimulai dari file com. Nah, di sini DB ini adalah kode pemrograman untuk bahasa assembly, itu define byte. Jadi langsung mendefinisikan saya ngisi angka define byte, ngisi angka dan huruf. Jadi di sini saya isikan 0 sampai 9 dan A sampai F, ini untuk melambangkan heksadesimal. Berikutnya saya isikan untuk angka huruf besar A sampai P. Saya ambil 16 karakter, begitu juga untuk huruf kecilnya. Nah, ini kalau di D ini kalau di debug untuk dump. Jadi untuk melihat isi memorinya apa. Nah, isi memori yang pada alamat 100 isinya ini, jadi angka 0 dikode. Nah, ini kanannya adalah data ASCII-nya, yang di sini data heksadesimalnya. Kalau 0 sampai 9 dikodekan 30 sampai 39. A kecil sampai F kecil jadi 61 sampai 66. Begitu juga untuk di bawahnya, jadi huruf A sampai P kodenya 41 sampai 50. Ini yang tadi kita lihat di tabel ASCII tadi. Berikutnya juga untuk yang huruf kecil. Huruf kecil mulai A kecil sampai P, ambil 16. Digit saja, 16 huruf. Di sini 61 sampai 70. Nanti bisa dicoba juga sendiri bagaimana sih kode ASCII jadi heksadesimalnya. Nah, berikutnya kita mulai masuk ke program. Jadi ini tadi ya kodenya 012345. Ini coba kalau dicek lagi dengan tabel ASCII-nya harusnya sama, A 641, huruf kecilnya 61. Nah, begitu juga berikutnya. Ini program debugnya ya, kita lanjut. Nah, sekarang untuk implementasinya pada pemrograman, kita masuk ke ini ya, IDE-nya dulu. Kita coba dengan program Lazarus. Bisa juga diterapkan pada Delphi, peran Delphi atau Embarcadero ya, kalau sekarang Embarcadero Delphi mungkin. Nah, di sini kita masuk ke Lazarus-nya. Tadi saya sudah membuat programnya, jadi di sini nanti ada dipecah form. Mana tadi formnya? Nah, ini adalah form. Jadi saya menggunakan komponen edit, t-edit, saya ambil dari sini. Terus ada tombol button 1 yang fungsinya untuk men-trigger konversi. Ini toggle bukan ya, yang ini ya, t-button. Terus di sini ada memo yang nanti difungsikan untuk
menampilkan keluaran, tampilan keluaran hasil perhitungannya. Nah, ini saya berjudul konversi ASCII ke biner. Nah, baik, dari sini untuk melihat mengisi programnya, kita tekan ini button 1. Nah, button 1 nanti akan melakukan ini pengambilan data dari edit 1. Di sini saya tambahkan variabel s string, nanti fungsinya untuk konversi heksa ke konversi string ke heksa atau ASCII-nya. Sini string 1 berarti string yang isinya cuma satu karakter. Di sini C-nya saya beri tipe data byte karena menggunakan 8 bit atau satu karakter. Nah, di sini adalah untuk string untuk penampung hasil keluaran perhitungannya. Jadi ada string untuk heksa, string untuk binary yang angkanya besar, dan string untuk binary yang angkanya kecil. Nah, di sini pertama kali kita ngecek jika edit 1 teksnya isinya kosong, keluar saja, nggak usah dikerjakan. Terus yang kedua, add sama dengan copy edit 1.text 1,1. Ini dipergunakan untuk mengambil karakter pertama. Jadi karakter kalau pas di sini ya berarti huruf E-nya dari edit 1. Nah, terus di sini C sama dengan ORD S1. Ini untuk merubah data karakter ke data yang berupa byte atau 8 bit. Nah, kalau di apa ya, di Lazarus atau di Pascal, antara karakter dan byte berbeda. Kalau karakter arahnya ke teks, kalau byte arahnya ke ini data binary. Nah, ini baris berikutnya itu berfungsi untuk ini edit satu teks. Oh, ini jadi yang diambil sisanya, huruf pertamanya tadi dibuang. Di sini tujuannya untuk menghapus huruf pertama, jadi nanti biar bisa untuk menghitung huruf-huruf berikutnya. Di sini ada string hex atau shex. Shex-nya ini kalau di Lazarus atau Delphi itu ada fungsi into hex atau integer to hex. Nah, di sini yang dikonversi adalah C tadi. C itu data byte-nya, ukurannya 8 bit, maka ada dua karakter heksadesimal. Ini nanti yang akan dimasuk akan jadi shex. Nah, karena binary itu kaitannya tiap 4 bit itu satu huruf heksadesimal, satu angka heksadesimal, maka di sini ada sbin 1 itu ngambil dari simbol heksadesimal yang pertama, dan sbin 2 untuk ngambil simbol dari heksadesimal yang kedua. Berikutnya ini adalah sintak untuk menampilkan hasilnya dari. Jadi S-nya tadi adalah karakter pertama yang dikonversi. Pertama kali ini dikonversi ke heksadesimal dan ditampilkan. Dan berikutnya untuk hasil konversinya ke binary. Di sini ada hex2bin, ini adalah memanggil suatu fungsi. Jadi fungsi yang dibuat sendiri. Nah, ini fungsinya. Untuk mempermudah, di sini saya menggunakan pengkondisian if ya. Jadi jika karakter yang dikirimkan 0, maka hasilnya 4 bit. Kalau 1001, ini untuk mempercepat. Sebenarnya ada perhitungan yang lebih efisien, tapi di sini untuk mempermudah pembuatan programnya, maka di sini dibuat langsung dengan if. Jadi ada 16 kode yang langsung diterjemahkan secara langsung ke data binernya. Ini adalah fungsi untuk merubah data heksadesimal ke binary-nya. Nah, ini untuk
kode program apa ya, utamanya ya, bisa dipanggil sebagai kode utamanya, kode utama untuk proses konversi. Nah, baik, sementara untuk melihat hasilnya, coba kita running aplikasinya. Nah, ini tunggu dulu sebentar. Hasilnya ini sudah sukses. Nah, ini hasilnya edit 1. Nah, ini edit 1 yang tadi ya. Kita coba lihat kode programnya. Nah, ini kalau edit 1, E itu nanti ASCII-nya apa sih sebenarnya? Nah, kode programnya ini kalau tekan hilang. Nah, huruf E jadinya ini adalah 45 heksa. Mungkin nanti kalau dicek di tabel ASCII harusnya ini. Terus kalau dibinerkan, angka 4-nya jadi 1000, angka 5-nya jadi 101. Begitu juga kalau ditekan, tadi kan fungsi menghapus pertamanya, sekarang tinggal DIT 1. Kalau saya tekan lagi, D-nya hilang untuk dikonversi, jadi D-nya 64 karena huruf kecil dimulai dari 60 heksa. Nah, I-nya 69, T-nya 74, 1-nya 31. Kalau ini saya tulis ABC, ini saya hapus aja dulu, delete. Nah, harusnya ini saya tulis A, B, C. Ini ada strip, di sini ada A, B, C kecil. Di convert juga, jadi A-nya 41, B-nya 42, C-nya 43. Tanda stripnya, tanda minusnya jadi 2D, A kecilnya jadi 61, B kecilnya 62, dan seterusnya sampai habis. Nah, ini tadi contoh untuk konversi dari ini kode ASCII-nya, ini data heksadesimalnya, ini data binerinya. Nah, kalau dilihat kode programnya tidak terlalu banyak juga ini. Mungkin nanti bisa dicoba lagi. Kita kembali ke slide dulu. Sudah habis ternyata slide-nya. Nah, ini tadi sekilas ASCII. ASCII-nya, data ASCII-nya, heksadesimal itu apa, mengapa perlu heksa. Ini kalau dengan debug. Ini ASCII-nya, nah ini IDE-nya, dan ini dari akhir slide-nya. Tadi sekilas tentang apa ya, bincang-bincang santai atau untuk belajar bersama tentang konversi kode ASCII ke data-data biner. Baik, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Sampai ketemu lagi pada sesi-sesi berikutnya. Bagi peserta kelas online bisa diteruskan di grup WhatsApp. Terima kasih, selamat sore.